sepi ya? Apa gak ada orang? Masuk aja deh. Congratulations morning, yuhu, Bu Dolores. Tante kok datang lagi? Emangnya tante gak kapok ditampo terus? Aminah, kok kamu ngomong gitu sama tante? Pasti kamu diajarin sama abang kamu ya? BTW, mama kamu mana? Kok sepi sih? Nggak tahu, Tante. Aku main dulu ya. Percuma juga gue nanya sama bocil. Bu Dolo, Alwan lagi apa tuh? Tante nggak punya mata. Ya lagi cuci piring lah. Udah lihat, nanya lagi. Sabar. Mama kamu mana? Nggak tahu, Tante cari sendiri aja. Makin kurang ajar nih anak. BTW, kok kamu cuci piring? Kenapa emangnya, Tante? Oh, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Laki-laki kok cuci piring? Tante belum pernah lihat piring terbang ya? Maksud kamu? Kamu mau lempar Tante pakai piring? Udah tahu nanya. Wah, enggak bisa dibiarin ini. Damel sekali. Ini udah keberapa kalinya ya, Bu saya bilang, jangan sentuh anak saya. Makin tua makin bas. Mantap, Ma. Congratulations morning. Bu Dolores. Ini Alwan ya? Kamu Alwan kan? Iya, Tante, saya Alwan. Kenapa? Tante mau tanya apa? Jutek amat ya nih bocah. Kamu umur berapa sekarang? 25, Tante. Kok kamu belum nikah sih? Nggak dulu nih, Tante. Takut nanti kawin cerai kayak Tante. Kamu nggak sopan ya? BTW, mama kalian mana? Nggak tahu, cari sendiri aja. Dasar tante janda manja. Mantep, dek. Yuhu, sayang selamat. Loh, kok ada orang sih? Masuk aja deh. Datang lagi nih, Tante. Duh, kok nggak ada orang sih? Padahal kan mau pamer iPad baru. Dasar tukang pamer. Dia punya rumah pada kemana sih? Ternyata bocah ini ada di sini dari tadi. Halo, ponakan Tante. Mau apa lagi sih, Tante? Ini Tante ngapain sih? Ini Tante apa-apaan sih? Norak banget. Songong banget nih bocah, nggak mau perhatiin iPad terbaru aku. Mama kamu mana, Alan? Ada di dalam. Kalau Tante ngomong, perhatiin muka Tante. Nggak sopan banget sih jadi ponakan. Tante juga nggak sopan, belum dipersilakan masuk, udah masuk aja. Kayak kambing. Alwan! Dia duluan? Makin kurang ajar ya, Bu, sifat anaknya. Iya, soalnya turunan dari Tante. Wah, makin kurang ajar nih bocah. Iya kan yang ngajarin Tante. Astaga. Maafin ya Bu, ponakan kamu. Enggak apa-apa Bu, kalau bukan ponakan saya udah saya pitak palanya dari tadi. Alwan ngapain kamu? Saya nggak mau jadi ponakannya mah, mending saya dipitak. Alwan!
Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa, Bu. Saya udah terbiasa. BTW, kok baju kamu itu-itu mulu? Hitam, 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 dan hitam. Kamu cuma punya satu baju ya? Mau Tante beliin? Di rumah Tante gak ada mesin cuci ya? Kan ada yang namanya cuci baju. Ups, lupa. Tante kan gak punya mesin cuci. Mau aku beliin gak, Tante? Morning. Ih, kok Tante ini datang sih? Aduh, kasihan banget ya si Alwan, Bu. Jatuh sakit. Iya nih, Bu. Ini pasti gara-gara dia main HP terus, Bu. Sok tahu. Alwan, kok kamu ngomong gitu sih? Biarin, Bu. Gak apa-apa. Saya gak apa-apa. Kalau orang sakit emang rada-rada gila, Bu. Iya, gila kayak Tante. Alwan, dia duluan? Nih anak udah sakit tetap aja ya bikin jengkel. Gak apa-apa, Bu. Namanya juga anak-anak. Semoga kamu tambah sakit ya. Maksud Tante cepat sembuh. Maaf ya, mulut Tante typo. Duh, kasian banget ya kamu. Tante jadi sedih deh lihat kamu terbaring lemah. Halah, bohong banget. Pi. Hei, Alwan. Dia duluan, Ma. Suruh sana dia pulang, Ma. Kamu gak boleh ngomong gitu. Maafin ya, Bu. Iya, gak apa-apa, Bu. Makin kurang ajar nih bocah. Maaf ya, Bu. Saya gak bawa apa-apa. Iya, gak apa-apa, Bu. Saya takut bawa sesuatu untuk si Alwan. Nanti keganggu proses kesembuhannya si Alwan, Bu. Bilang aja gak punya duit. Astaga, kurang ajar banget sih nih bocah. Alwan, minta maaf sama tantenya. Maaf, Tante. Iya, gak apa-apa anakku, Alwan. Semoga kamu cepat mati, ya. Oh! Damai sekali. Kurang ajar ya kamu. Saya udah sabar loh, Bu. Dari tadi saya lihat gerak-gerak ibu udah aneh tingkahnya. Sana-sana, pulang aja. Mantep, Ma. Selamat. Ayo, saya masuk. Bu Dolores. Saya lagi bawa si Gogon nih datang kemari. Aduh, mana ya si Bu Dolores? Mama lagi keluar, Tante. Ada apa ya? Oh, enggak apa-apa. Ini Tante lagi bawa si Gogon nih. Dia juga seumuran kamu. Tapi dia lebih berprestasi. Terus kenapa, Tante? Saya enggak nanya. Kamu lagi ngerjain soal matematika ya? Nih, anak saya pintar loh matematika. Hala, paling hoax. Berani dites langsung di sini enggak? Kita duel. Waduh, nantangin nih anak. Ayo nak sini, kerjain itu soal matematikanya. Pasti gampang. Coba-coba kamu sini, kerjain itu. Pokoknya anak saya emang gak ada yang sulit buat dia. Dia gak bisa. Susah, mah. Tuh kan bener omongan Tante hoax. Masa soal gini aja gak bisa, padahal mudah. Ajar kurang ya kamu. Coba kamu sana kerjain sendiri. Oke. Beberapa saat kemudian. Ini udah selesai semua. Lain kali Tante jangan flexing-flexing deh. Ih, kok bisa secepat itu sih dia ngerjainnya? Kamu let's privat ya? Let's privat mahal, Bu. Coba deh ibu tanya sendiri ke Alwan. Dia bisa karena apa? Jadi gimana kamu bisa secepat itu ngerjain soal matematika itu? Kasih tahu dong. Jangan pelit-pelit. Ah, Tante ini tipe orang yang butuhnya doang ya kesini. Hei, kurang ajar kamu. Oh. Kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Damai sekali. Mantep, Mak.